Hi guys, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam channel saya. Adik Nini. Bersama saya lagi lah, saya lah Adik Nini tu. So guys, video saya kali ni guys, disebabkan saya Kelantan. Jadi saya nak makan menu Kelantan lah deh. Makan Nini pun di luar Kelantan ada juga. Tapi guys, asalnya daripada Kelantan lah. Jadi depan saya lah ni ada laksa dengan lakso. Laksa tu laksam dan lakso tu laksa lah. So tanpa menengahkan masa lagi, kita buka dulu. Deng-deng. Oh, putih-putih. So ni adalah laksa. Laksam tu, dan ni pula adalah lakso. Laksa tu kuah dia dan tu ulame dia. Ni bersama kuah dengan ulame. Ni kita cuah kuah tu dulu. Sedap ni. Kita cuah lagi. Kita cuah dulu kuah dia. Ni. So ni lah guys, lakso. Ni lakso dan laksa. Laksa ni laksam dan lakso tu laksa lah deh. Kita panggil laksa dengan lakso. So ni lah laksa dia. Saya panggil laksam lah, senang sikit awak nak pehe. Ni laksam dia. Laksam dia ni bentuknya gitu. Bentuknya besar-besar yang macam kuitiau pehe. Kuitiau tu dia gulung-gulung. Bentuknya gitu lah. Tapi ni bukan kita dah, ni laksam. Dan ni pula laksa. Ha, ni lakso ni, dia panjang-panjang, bentuk dia macam mi, bentuk dia macam mi panjang-panjang gitu. Lakso dengan laksa ni orang panggil adalah laksam lemak ataupun laksa lemak. Boleh panggil juga lakso Kelantan, laksa Kelantan, gitu dah. Bentuk dia warna putih. Sorry lah kalau tak nampak dia putih, sebab dia sama-sama naik putih dua-dua ni. Kuah dia juga putih. Kuah dia ada ulai. Ni macam tengok ulai dia tutup dengan kuah dia. Sekejap. Ni juga ulai dia. Dia ada sambal eh. Dia ada sambal lada. Kalau siapa nanti nak makan pedas tu, tak payah buat pun sambal lada ni. Kuah dia warna putih ni, kuah dia buat daripada sate. Sebab tu dia lemuk, 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 lemuk. Okay. Sate dengan ikan. Lakso dengan laksa dia tu daripada tepung beras. Tepung beras tak silap saya. Dan saya nak cerita jugalah perbezaan lakso dengan laksa ni. Lakso ni kebiasaannya orang buat dekat kilang. Kebiasaan kilang buat. Tapi laksa, laksam ni, ia boleh buat rumah. Ia macam tak usah nak ada mesin ke apa. Boleh buat rumah. Saya tak tahu juga dah. Nak tahu lebih lanjut lagi boleh Google lah. Boleh Facebook Google lah call ni. So saya nak rasa ni, nak rasa. Saya pun terleyo tengok, tak terleyo. Saya tak makan lagi, lapar ceruk ni royak. Ha, lapar ceruk. Dah pun melengah ke lagi masa. Saya nak try laksa dulu, laksa dulu. Saya nak try laksa dululah. Laksa ni orang selalunya dogok rumah makan dengan tangan. Kalau tu dulu ni makan dengan tangan gitu lah. Tapi dah ni saya makan dengan kapur sudu lah. Saya tak tepi dulu laksa ni. Kita try laksa lemak dulu. Laksa Kelantan guys. Ini kita kena kacak lah dulu. Sedapnya. Tu sambal. Dah nampak sambal ya. Nampak dah merah-merah tu sambal lada dia. Lada ulame dia. Tauge, timun, kopi kita. Wah, sedapnya. Okay, kita kacak jadi gini lah. Kita try dulu deh, tapi sebelum kita try, sebelum kita makan, kita kena baca doa.
sedap molek gas rasa dia. Ya, ni so ikan sebab macam ikan-ikan tu sebab ke kuah yang ni buat daripada ikan. Ha. Ikutlah ikan gapo boleh buat belako. Lepas tu sate. Hop lemak dia tu daripada sate tu. Berarti so pedas sikit sebab ke ni ada sambal lada. Kalau siapa tak minat pedas tu tak usah buat sambal tak apa. Sedap rasa dia. Kena teragas rasa dia banyak lah. 3 yas buku beli. Tapi banyak kenyai semua. Sego dia manis. Ha, dia tak sama masing, tak sego apa dia manis. Manis. Saya dah itu sebelum video makan pulut tu saya kata Kelantan suka manis-manis. Ha, macam ni pun manis-manislah. Kalau nak tengok video pulut tu boleh pergi dekat channel saya. Cari nama dia pulut pagi. Kalau makan garnik kan, ia sedap ada ulai-ulai, macam ulai-ulai sikit sayur-sayur gitu. Kalau makan kosong gitu pun sedap juga tapi kurang lah, kena ada ulai juga. Tapi ada laksa ni, nak makan laksa pulak. Yang hak ni saya nak senang. Saya kalau laksa dengan laksa, saya lebih suka laksa. Salah pulak tu, suka laksa mana. Sama juga kita kena cacat dulu, kita kena kau dulu. Ah, ni pun sambal ni kena sambal. Saya suka makan pedas sikit. Nak sambal lemak guys. Kacau. Kuih ia bertukar jadi warna merah sebab ni macam banyak sikit sambal. Nampak macam merah sikit kuih ia. Sikit je lah nampak merah ia tak nampak merah. Wow, kuyo pekat, lepas tu ada pati ikan ni, sedap tu, sedap. Makan dulu. Kita makan dulu. Sedap. Tabur sayur ni laksam. Laksam ni, dia macam nampak sini, dia macam acar-acar bulat-bulat gini sebab dia kerak dah. Asal bentuk laksam ni dia panjang gitu, dia bulat dia panjang gitu. Saya kena tunjuk gambar tepi ni, panjang bulat gitu. Tapi dia tak boleh makan panjang bulat gitu, dia kena kerak-kerak bulat dulu. Kerak. Sebabnya kalau kita kerak ni, laksam dia tu akan menyerap kuah lebih sedap lah. Lebih banyak akan serap kuah dulu. Kalau makan panjang gitu, susah sikit nak makan asal dah. So dia kerak-kerak, bila kerak-kerak dia hacur panjang gini. Kisnya, ni deh, jadi hacur panjang gini. Seperti ni bulat, panjang gini, kisnya dia gulung. Ha, dia gulung-gulung jadi bulat tu. Itulah. Sebab itulah. Suka ayam makan laksam. Dia memang mulut besar. Apa saya nak tadi? Kalau laksam ni dia ada laksam lemak je, makin kuah putih. Laksam makin kuah putih. Tapi kalau di kala laksa ni guys, kat Malaysia ni dia ada banyak laksa. Dia ada laksa Penang, laksa Utara, laksa Johor dan macam-macam lagi laksa dengan cita rasa tersendiri, dengan bentuk dia tersendiri. Dan ni adalah daripada Kelantan, lemak. Laksa lemak daripada Kelantan. Nama juga laksa Kelantan ataupun laksa Kelantan boleh panggil. Kat Gana pun macam nak dekat-dekat sama juga. Sebab Gana Kelantan ni dekat belah-belah ya, okay? Negeri Pantai Timur kata. Pantai Timur apa gini lah. Ulam-ulam yang tu laksa dengan laksa ni dia sama je. Macam saya ialah kuah dia sama, rasa dia sama. Perbezaan dia laksa dengan laksa ni je.
laksa dengan laksa ni dua-dua saya beli harga 3 ya. Sebuku dia tu banyak. Ni pun sok kenyal. Tak ada habis lagi sebuku dia sok kenyal dah. Aduh. Dia sedap bila laksa-laksa ni nyegut pula. Yang serak kuah eh. Kuah serak daripada laksa-laksa. Kuah itu serak kuah laksa-laksa waktu sedap makan tu. Rasa dia manis juga. Tapi dia rasa masih-masih sikit dengan lada. Pasal rasa pedas-pedas sikit. Kalau boleh sambal lada tu yang masih-masih pedas-pedas gitu lah. Sedap. Suka pedas. Makan. Kalau saya suka buah sambal lada lah. Tak suruh manis belakang. Rasa pedas-pedas juga. Ambil laksa mentah belah duduk belah tepi lah kita ambil lah. Kalau apa saya rasa kuah yang sama, buat dia sama. Laksa-laksa ni perbeza dia rasa dia lain. Kenapa tak ada rasa ganak tu? Maknanya dia lebih rasa, maknanya dia lebih rasa makin sepuluh-sepuluh dah. Kenapa tak ada laksa ni? Terlalu laksa lemuk sekali. Kalau laksa lemuk, terlalu laksa lemuk etik. Baru dia lengkap nak makan tu. Mengamak dah mana-mana dah jual dulu ni laksa-laksa lemuk ni. Boleh. Sedikit lagi sedap. Kalau saya suka umi saya buat. Umi saya buat tu sedap lah. Sedap ke semua. Semua masakan umi saya sedap lah. Buku saya kenyal dah. Tak ada habis lagi dua buku ni. Kenyal dah. Pedas buku dia banyak. Lepas tu saya pula terah dua-dua lalu sekaligus. Panas pula saya sambung makan air panir pula. Saya tak tepi dulu sebab kita nak akhiri video ni dah. Video ni dah dekat dengan penghujung dia dah. Dan akhir kata saya nak royak lah. Terah rasa laksa dengan laksa ni. Laksa-laksa lemak dah. Kalau bosan dah makan laksa sebab katanya laksa-laksa pinang ke semua segala laksa tu. Terlalu laksa. Ha, dia berbeza sikit. Walaupun kuah dia sama. Tapi bila kita makan tu dia berbeza kena terang sendiri lah tu. You sure okay lah kena terang. Ha gitu. Kalau saya pun suka makan ni. Awak pun mesti suka juga makan. Ha sama macam saya lah dah. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya adik ni. Support saya lagi. Subscribe tekan loceng sekarang dekat tepi tu ya ke bila setiap kali saya kita buat video baru ya ke notice ting 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 ha patut like sekali video ni like sekali insyaallah akan ada banyak lagi video sikit tunggu dan kita bertemu lagi dalam channel ni video saya akhir sini tapi kalau rindu saya lagi tu boleh tengok video saya sebelum-sebelum ni banyak lagi saya buat dah. Banyak lagi video saya sebelum-sebelum ni deh. Akhir kata daripada saya, assalamualaikum. Bye bye. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Beruntung benar ku jadi anak Kelantan. Tempat Melayu ramah, orang Cina comel-comel. Bukan belakang.